Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listrius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ternyata ada video terbaru nih dari Ayu Ting Ting dan juga Robby Purba yang pastinya buat kalian tambah penasaran dan pastinya bikin baper nih. Kecocokan Ayu Ting Ting dan juga Robby Purba terlihat saat tim dari Kisyu TV menanyakan sebuah pertanyaan. Dan di sini, cocok nggak sih Ayu dan Robby? Dilansir langsung dari akun Instagram AyuTingTing92. Cocok, yuk. Cocok nggak sama Ayu? Segmen terbaru di Kisyu TV sudah tayang ya. Nah, di segmen terbaru kali ini tim Kisyu udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ke Ayu Ting Ting dan juga ke Robby Purba. Apakah pertanyaan dan jawabannya matching atau tidak? Nah, bagi sahabat semua yang penasaran, langsung deh ya ke channel Kisyu TV. Di segmen ini Kak Robby Purba juga beberapa kali sekarmat buat baper sama Kak Ayu nih. Aduh. Yuk, yang mau baper-baperan langsung aja lihat full videonya di channel YouTube Kisyu TV. Yang pastinya akan membuat kalian semua baper nih, belum move on ya dari video yang kemarin. Hari ini kita disuguhkan lagi nih dengan perbincangan hangat Ayu Ting Ting dan juga Robby Purba yang pastinya buat penasaran dan baper dan ketawa pastinya. Dan di sini banyak sekali pertanyaannya nih, yang setuju enggak kalau ceweknya takin perasaan duluan? Nah, di sini pertanyaannya dijawab dengan sama nih, setuju semua. Dan pertanyaan selanjutnya, kalau pasangan kalian ketahuan bohong dua kali, maafin atau enggak? Dan dua-duanya ada yang jawab maafin dan Ayu ngejawabnya enggak, karena kebohongan kecil akan membuat rusak sesuatu. Kalau Robby Purba, maafin sampai 3 kali. Bagi sahabat semua yang penasaran apa aja sih yang dibahas Ayu Ting Ting dan juga Robby Purba yang katanya bikin baper, langsung aja ya ke channel Kisyu TV, pastinya akan membuat kalian semakin baper abis. Oke sahabat, inilah cuplikan ya dari obrolan manis antara Ayu Ting Ting dan juga Robby Purba hari ini yang sudah tayang di Kisyu TV. Obrolannya sangat menyentuh hati banget nih. Doa terbaik ya untuk Robby dan juga Ayu Ting Ting. Semoga ada jalan yang terbaik untuk kalian berdua. Dan Mimin doakan semoga kalian benar-benar ya berjodohan nih, karena ada kata yang indah di sela-sela pertanyaan ini. Semoga deh semua doa-doa baik dapat ijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga semuanya dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit COVID-19. Jaga selalu kesehatan dan juga selalu minum vitamin yang banyak ya, serta olahraga yang cukup. Oke sahabat, itulah cuplikan sedikit ya mengenai perbincangan Robby dan juga Ayu Ting Ting. Dan di sini juga ada sedikit isi instastory Ayu yang pastinya membuat kalian semua penasaran yang ingin lihat kegiatan Ayu Ting Ting. Yuk pastinya pantengin terus channel ini ya. Dan di sini juga ada perbincangan nih, perbincangan hangat antara Ayu Ting Ting dan juga ibu yang sangat cantik nih, Bu Atik Nur Wahyuni, CEO dari MNC TV dan juga Trans7, yang lagi ngobrol manis bersama Ayu Ting Ting. Juga Dilsinil sudah hadir ya di channel YouTube-nya Ibu Atik Nur Wahyuni. Bagi sahabat semua yang penasaran Ibu Atik dan Ayu Ting Ting ngobrolin apa, langsung ya ke channel YouTube-nya Ibu Atik Nur Wahyuni, yang pastinya ada yang spesial kolaborasi antara ibu-ibu cantik yang satu ini. Oke sahabat, inilah kegiatan Ayu Ting Ting malam hari ini bersama Ayah Ojak dan juga seluruh keluarga.
Dan bagi sahabat semua, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat, selamat beraktivitas kembali dan selamat bekerja. Jaga terus kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga punya stylist sendiri. Tim Suho, ya Allah nak, ganteng ya nak. Ini cowok ya Allah, ada ya. Orang sesempurna ini, masya Allah tuh. Anak siapa dia ini ya? Suho ini, aduh. Sejen, oh my gosh. Tim Suho, ya Allah nak, ganteng ya nak. Ini cowok ya Allah, ada ya. Orang sesempurna ini, masya Allah tuh. Anak siapa dia ini ya? Suho ini, aduh. Sejen, oh my gosh. Baby.